Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, tadi cikgu dah bagi soalan. Sekarang kita akan buat perbincangan jawapan sejarah. Okay, topik 1.6 dan topik 1.7. Okay. Okay, langkah ni. Okay, langkah ni. Pastikan ingat balik langkah ni. Langkah yang perlu dibuat, ingatkan balik. Okey, jawapan soalan satu. Soalan dia, pada pendapat anda, mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Sila senaraikan empat perbezaan tersebut. Okey, kalau kamu tengok buku teks, dekat situ dah ada jawapan dah. Muka depan sekali 1.6 dah keluar lah. Jadi, kamu copy paste. Tetapi, dalam soalan dia tanya tentang pendapat anda. Jadi, kamu kena tulis pendapat kamu. Bila sebut pendapat kamu, kamu tulislah pada pendapat saya. Perbezaan wujud disebabkan kerana apa? Jadi, copy paste sahaja dari buku teks tu. Yang pertama, pemilihan sumber yang berbagai. Yang kedua, perbezaan pandangan. Yang ketiga, perbezaan ideologi. Yang keempat, tujuan penulisan. Senang tak? Senang ke tak? Senang. Dua bab je, tapi dua bab selai-selai. Okey, boleh faham? Okey. Okey, sekarang soalan kedua. Jawapan dia. Pada pendapat anda, nyatakan tiga kepentingan kita mempelajari material sejarah. Okey, soalan dia tanya tentang pendapat anda. Ingat macam juga tadi. Dia tanya pendapat, maka kamu kena tulis pada pendapat saya. Sebab soalan nyatakan tiga kepentingan sahaja. Boleh tak kamu tulis empat atau lima kepentingan? Boleh tak boleh? Tak boleh sebab kamu tidak ikut arahan. Arahan dia cuma tulis berapa kepentingan? Tiga sahaja. Boleh faham? Ikut soalan. Okey. Soalan tu katanya tiga kepentingan. Kamu jawab tiga kepentingan. Jangan gatal-gatal. Soalan tulis tiga kepentingan. Kamu jawab sampai enam kepentingan. Okey. Pada pendapat saya, kepentingan kita mempelajari matematik sejarah ialah nombor satu. Ha, pilih antara nombor satu dengan enam di mana kamu suka. Dah ada dah. Okey. Mengenal asal usul. Yang kedua, mengambil iktibar. Yang ketiga, memupuk patriotisme. Okey, juga ambil tiga sebab soalan ni tanya tiga. Okey, boleh faham? Ingat, soalan ni tanya tiga kepentingan sahaja. Jadi, tulis tiga sahaja. Jangan tulis lebih. Okey. Kalau tidak, kamu tidak menjawab soalan nombor dua ni kalau kamu tulis. Tambah satu lagi nombor empat, nombor lima dan nombor enam. Okey, boleh faham? Okey. Itu sahaja perbincangan jawapan. Harap kamu faham balik. Kalau tak faham, kamu boleh ulang balik video ni. Sebab kamu video ni boleh diulang-ulang. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera.